The First Omen, film perdana setan yang menghidupkan kembali waralaba yang sudah tidak aktif. Tidak ada yang benar-benar meminta prequel, terutama untuk film horor klasik tahun 1976, The Omen. Kalau ditanya atau diadakan survei, siapa sih yang mau melihat film horor tahun 70-an dibuatkan lagi kisah awalannya? Orang mungkin sudah melupakan film tersebut, atau mungkin sudah menua juga usia orang-orang yang mengaguminya. Sehingga daripada bergulat di film klasik horor itu, lebih baik buat cerita yang lebih fresh dengan horor yang lebih seru dan bebas tanpa terikat konsep horor lama tersebut. Tetapi kadang-kadang seorang sutradara dengan imajinasi yang kreatifnya bisa menemukan alasan untuk menghidupkan kembali sebuah waralaba yang sudah mati, meskipun waralaba tersebut telah kehilangan relevansinya dalam budaya masa kini dan realitanya sudah pernah dibuat beberapa kali remake dengan hasil yang kurang sukses pada tahun 2006 lalu. Siapa lagi yang mau menggarap film ini? Kenyataannya, itulah yang terjadi. Meskipun memakan waktu hampir satu dekade, 18 tahun kemudian, ada studio yang mau menghidupkan kembali series waralaba ini kembali ke akarnya dengan First Omen yang menggairahkan, cerdas dan kokoh, memberikan nafas baru kepada series waralaba yang sudah hampir dilupakan orang, dibangun dengan ketegangan daripada sensasi murahan The First Omen, dibuat dan ditulis dengan lebih hati-hati. Semua kritikus film dunia pun harus mengakui dan menghargai penghargaan apresiasi terhadap film ini, di mana film ini lebih baik daripada banyak remake-remake film-film horor lainnya. Ini merupakan tugas yang sulit, mengingat penonton sudah tahu bagaimana kisahnya akan berakhir. Film ini memiliki lebih banyak substansi dan kreativitas daripada yang diperkirakan kebanyakan orang, dan merupakan karya dari pembuat film atau sutradara yang baru pertama kali membuat film horor, Arkasa Stevenson, yang membuat lompatan dari sutradara televisi ke film layar lebar dengan penuh keberanian. Film ini memancarkan pesona klasik era jadul Roma Italia sambil menggabungkan inovasi jalur cerita sendiri ke dalamnya dengan tambahan penggunaan efek praktis yang berhubungan dengan horor tubuh manusia yang memuaskan secara sinematik. Singkatnya, dalam film ini, penonton akan disuguhkan nuansa klasik Roma, seksualitas biarawati, kesadisan, dan kekejaman berdarah pengikut setan, serta adegan persalinan yang sangat jelas, tapi lulus sensor, di mana iblis lahir dari lubang vagina wanita. Cerita berawal, The First Omen membawa kita kembali ke tahun 1971, di mana kita bertemu dengan Margaret yang luar biasa, yang baru saja tiba di Roma untuk memulai kehidupan barunya dalam melayani agama sebagai biarawati. Dia memiliki latar belakang yang sulit, pindah dari satu panti asuhan ke panti asuhan lainnya sepanjang masa kecilnya, dan menderita gangguan psikotik yang menyebabkan penglihatannya kabur dan sering berhalusinasi. Saat dia menetap di rumah kos barunya di salah satu sudut kota Roma, dia mulai merasakan kecemasan yang luar biasa dengan garis antara kenyataan dan ilusi mulai terhapus, dan penyelidikan lebih lanjut mengungkap rencana jahat dan gelap yang melibatkan kelahiran antikristus yang bertujuan untuk menarik orang kembali ke gereja. Margaret harus menjalani dan menekankan pada pentingnya otonomi perempuan ketika terangsang, digagahi iblis, hingga menggambarkan momen persalinan dengan cara yang menegangkan. Tidak ada adegan berdarah dan eksploitas. Sebaliknya, fokusnya adalah pada perilaku gereja dan bagaimana kita sampai pada titik ini. The First Omen tidak menciptakan gambaran tentang keagamaan atau menakut-nakuti orang dengan konsep kengerian setan yang bisa dilawan dengan ketuhanan.
Film ini lebih ingin memberikan gambaran yang kuat dan kadang-kadang brutal tentang bagaimana gereja-gereja besar beroperasi menurut aturan mereka sendiri. Meskipun memiliki batasan pada alur ceritanya, The First Omen masih mampu mengejutkan penonton dan menggunakan pengetahuan yang kita miliki untuk mempertaruhkan kita. Namun, terdapat beberapa bagian yang kurang berhasil dalam peralihan antara adegan karena terkadang alurnya terasa jelas dan penonton hanya menunggu karakter untuk mengikutinya saja. Satu-satunya komplain dalam film ini adalah terlalu lambat dalam setiap adegan yang berjalan, sampai-sampai seakan-akan kita bisa mendengar desahan nafas penonton di sebelah kita ketika adegan gelap, hening beberapa saat. Tetapi The First Omen tetap menjadi tambahan yang kuat untuk seri ini, meskipun kadang-kadang tersamarkan oleh apa yang telah terjadi sebelumnya. Produk akhirnya, film ini membuktikan kualitasnya, bahwa semua penonton pasti akan setuju kalau film ini memang dapat menciptakan ketegangan yang tulus ketika visinya jelas bersatu dengan alur cerita yang tidak terlalu memaksa dengan horor-horor atau jumpscare sejenis yang terlalu banyak bertebaran.